Apa tanggapan PKB? Apa tanggapan Anda terkait dengan pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo siang ini? Dari sisi kami, yang perlu dibahas secara fokus justru agenda. Agenda yang dia akan dilakukan oleh Pak Jokowi bersama partai koalisinya. Jadi kalau pertemuan tadi sama seperti pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oh, dari Bu Mega, Bang Jazilul, yang mengatakan bahwa tidak ada koalisi dan oposisi. Yang ada adalah hanya perbedaan pendapat. Makanya itu ketemuan, komunikasi itu perlu. Tidak ada koalisi dan oposisi. Apakah ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan keempat parpol kemarin? Dalam sistem ketatanegaraan kita, tidak ada koalisi dan oposisi. Sistem ketatanegaraan. Tetapi pada prakteknya, dari beberapa...